Ini hari ini mau ke berkunjung ke rumah Bayi Kamera. Berkunjung ke rumah Bayi Kamera. Dengan Denny. Nah, Denny ini kru juga. Jadi sore ini kami mau berkunjung ke rumah Bayi Kamera. Ini rumah Bayi. Nah, ini Pak Popsi, orang tuanya Bayi. Minal aidin wal faizin, Pak Popsi. Sama-sama, Pak Helan Batin. Nah, ini ya, ini rumah Bayi. Ini Pak Popsi membuat kayu bakar. Ini si buduaknya nangkap aku tengah kecemo ke je kentu. Dah, tak kuberi kena sedak nangkap tu. Itu ketuku Bayi tu nak buat saya. Oh. Biar nanti nak buat saya mah. Bukannya ada salah saya ni. Salah dia nan. Oh iya, balik patang kan nak dia. Oh, dah diceritakan Bayam. Jom Bayi. Ini bunga apa, Bayi? Bunga apa ini? Denny, bunga apa ini? Bunga kuning ni. Kuning ni. Ini? Ini tak tahu nama pohon ini. Ini pohon ini. Pohon lontar. Lontar? Lontar yang ini. Ambil di Semelang. Benar tak, Pak Pusi? Lontar kan ni? Ini zaman dulu orang untuk nulis ni. Nyiru. Nyiru eh? Oh, nyiru bukan lontar. Nyiru ini bukan lontar. Oh, ini sedang bertukang rupanya rumah Bayi ini. Perbaiki apa, Bayi? Ini. Bikin apa nih, Bayi? Renovasi WC. Oh, renovasi WC. Bayi ini sedang merenovasi WC. Jadi di mana kita nih, Bayi? Tangkap ya? Oh. Oh, nanti baru. Nanti kita akan melihat ini. Oh, ini renovasi. Sedang renovasi rupanya rumah si Bayi ini. Nah, ini Mamak Bayi. Ini tak begitu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sama. Ini mamaknya Bayi. Ya. Itu dok mana Bayi? Kata ya. Wah, ini akuarium mana ikannya? Ada ikannya ya. Wah, ini bisa nyantai ini. Hanya kata mati gede, Pak. Ya, kita nanti akan kita. Tinggal di situ saja. Ya. Ah, ini ngopi ini. Masih ada nih sisa-sisa lebaran. Ini nih yang mana? Tuh. Ini Denny. Nyantai nih kami di belakang rumah Bayi ini. Ah, kopi dimainkan. Damai saudaraku, sudilah umiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Tentram Kartara. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin para penonton Kalimantan Post TV. Ngopi kita. Denny, kru juga nih, kru Kalimantan Pos juga. Baik kameramen. Seringkali kalau saya membuat video, Bayi ini, serba ini yang jadi kameramennya. Dia juga pernah berjalan jauh perjalanannya. Bayi pernah ke Sarawak, Malaysia ya? Dua kali. Dah ada dua kali. Jadi di sana ada ke tempat siapa kalau di Malaysia? Tempat kakak. Tempat kakak ya? Di daerah mana kakaknya? Di Kota Samarahan.
Kota Samarahan. Samarahan itu kota pemekaran dari kota Kuching. Nah, kalau di Kuching itu kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya banyak sekali. Banyak ada tempat-tempat wisata yang mantap lah. Kalau di itu di Kuching Sarawak ya, Kota Samarahan. Ya, jadi Sarawak. Sempat pergi ke mana aja? Ke Pantai Damai. Pantai Damai ya. Ke waterfront. Ya. Ke warung kopi Nusantara. Bayi ini masih jomblo. Jadi kalau ini masih jomblo ini. Bayi ini. Waterfront. Ini kedatangan ini Adi Tukang ini. Adi Tukang yang pandai menciptakan lagu. Kemudian anaknya yang berusia 2 tahun lebih, 3 tahun lebih sudah pandai membantu ibunya di dapur. Ini Adi Tukang. Adi Tukang ini sepupu dengan Bayi Kamera. Bayi Kamera ini dengan Adi Tukang ini sepupu, saudara sepupu. Dari mana Adi tadi? Dari warung kopi, Pak. Warkop. Warkop ya. Kalau di kota Ketapang, Kalimantan Barat ini, warkop itu di sekitaran paling banyak, sekitar 200 warkop di kota Ketapang, okay. Kalimantan Barat. Adi ini sering ke warkop dia. Kopi, nggak ngopi, nggak enjoy. Suasana di belakang rumah Bay. Oh, ini ayam. Di belakang rumah Bay Kameramen ada ayam-ayam. Ini bagus ya. Pelihara ayam. Kalau seluruh masyarakat membuat kandang ayam, lara ayam untuk konsumsi sendiri, sehingga gizi hewani tercukupi. Ada juga kolam ikan. Demikian saudara-saudari, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.